Assalamualaikum, jumpa lagi di channel WS Pakarikon Kereta Tahu. Ya, untuk video kita pagi ini kita telah membuka satu kereta model Proton Iris ya. Di mana dia punya aircon jadi kurang sejuk ya. Kita akan buka seperti ini untuk kita cuci dashboard bila kita buka. Kemudian kita akan cek bahagian sini. Nampak kotoran dia. Kotoran dia memang banyak. Ini at least dalam owner cakap 8 tahun ya. 8 tahun tidak pernah buat general service seperti inilah. Ini kita akan keluarkan. Okey. Besi ni kita akan buka. Besi penghadang ni kita akan buka lah. Kalau Proton macam ni lah. Sebab benda ni takkan boleh keluar kalau kita tak buka ni lah. Besi ni. Ini kondisi 8 tahun geng ya. 8 tahun belum pernah buka servis. Ya, Proton Iris. Okey. Lepas tu kita akan cek dia punya minyak kompresor. So, penting ya minyak kompresor. Kita akan buang dulu dia punya gas, kita buang dia punya gas di dalam air. Untuk mengurangkan lapisan ozonnya, pasti kita buang di dalam air supaya dia tidak, bukan kita lepas gas macam itu ya. Kita mesti buang dalam air. Sebab kenapa kita buang dalam air? Sebab gas aircon ni adalah udara yang sejuk. Jadi kita matikan dia di air juga. So kalau untuk yang biasa kalau nampak biogas, ya, diorang matikan pakai api kalau gas. Kalau yang gas beracun tu drum bakar ya. Untuk buang dia punya ini, kalau untuk aircon kereta kita mesti buang dalam air. Supaya tidak menghabis pencemaran udara lah. Pencemaran udara. Okey. So kita buka nanti tu kita tengoklah dia punya kondisi minyak, sebab takut nanti kompresor tu dah makan minyak hitam ya. Jadi jom kita buka dulu dalam ni. Ini owner sudah lambat buat servis. Lama kalau 8 tahun terlalu lama ya geng. Yelah kan. Seperti inilah. Kita takut cooling coil dia terlalu buruk atau reput, jadinya kalau kita buka terlalu reput kita akan tukar baru lah. Well, jangan ambil risiko untuk cuci. Satu, kalau kita cuci nanti dia akan bocor, membuat kita kerja dua kali ya. Satu, bukan senang mau buka dia punya dashboard nih. Berbanding dengan Saga BLM, Velex senang buka ya. Tidak perlu kita turunkan besi penghadang. Kalau model ni memang kita kena buka semua lah besi-besi dia. Okey, kita sudah membukanya. Ya. Kita dah keluar dia punya cooling coil. Besi ini memang kita kena cabut dan longgarkan lah untuk keluarkan two box. Okay, jom kita tengok dia punya kondisi kulit kuel ya. Okay. Ini dia punya blower. Blower dia. Ini motor blower. Nampak habuk dia. Motor blower aja tu. Jadi ini adalah box cooling coil ya. Tengok. Ya. Oh, kondisi dia. Ini 8 tahun dah. Keadaan cooling coil dah. So, cooling coil dia begini ya. Ada antar sumbat. Ini kalau cooling coil model baru memang cepat tersumbat sebab dia tipis ya. Lubang dia tipis. Ini habuk yang adalah. Kita cuci, tengok. Kalau cuci kita test bocor, kalau tidak ada bocor
Kalau macam merebut, kita akan tukar barulah kuling kuel, sebab terlalu banyak ya dia punya habuk. Jadi kita try cuci dulu, tengok macam mana dia punya kuling kuel. Kalau selepas cuci banyak yang terkupas-kupas dia punya aluminium, jadinya kita akan tukar barulah, mengelakkan daripada kita kerja dua kali untuk buka dashboard. Oke. Oke. Jumpa lagi next video. Oke guys, aircon-nya pun dah selesai kita pasang. Tengok. Inilah dia. Ini siap dah pemasangan dashboard dan juga masuk refill gas barulah. Jadi kau nampak ya, kalau angin nomor satu ni memang dah sejuk sudahlah, cukup sampai sini sejuk. Tengok dia punya blower ya, blower dia pun basah-basah guys. Ini selepas full service lah. Ini adalah apa, air ya, wap air. Bermaksud clean coil tadi sudah bersih ya daripada habuk. Nampak dia punya wap-wap air itu keluar ya. Nomor satu pun angin sudah cukup kuat. Oke. Okay. Jadinya kalau aircon kereta kita angin dia tak kuat, itu bermaksud kereta mahu disepis lah. Oke. Okay. Assalamualaikum, jumpa lagi kita di next video untuk model-model kereta yang terbaru. Oke. Okay. Sistem aircon. Jangan lupa subscribe dan follow YouTube channel ini untuk dapat informasi yang terbaru.